lebih pukul 03.40 waktu Indonesia Barat di ruas jalan tol kilometer 315 di jalur A arah dari Pemalang ke Semarang. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas, satu unit mobil Camry menabrak belakang dari kendaraan truk yang ada di depannya, yang mana kendaraan Camry ini ada 5 orang yang di dalamnya. Satu orang pengemudi, 4 orang merupakan penumpang. Dari kejadian itu, ada 2 orang meninggal dunia. Satu orang meninggal di TKP, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang satu meninggal di rumah sakit. 2 korban lagi mengalami patah tulang. Kemudian yang pengemudinya saat ini sadar, masih shock. Yang bersangkutan luka ringan. Dan salah satu korban tersebut atas nama inisial S, yang juga merupakan korban meninggal dunia di rumah sakit, merupakan salah satu atlet bulu tangkis. Rombongan ini berangkat kurang lebih pukul 11 malam dari Bekasi, yang semula korban S ini membawa kendaraan dari rumah sampai dengan kilometer 57 yang ada di Cikampek, Karawang. Di rest area tersebut, korban berganti pengemudi. Dari kilometer 57 sampai dengan TKP kilometer 315, yang mengemudikan adalah bapak dari korban. Menurut pengakuan sementara, karena kondisinya masih shock, yang bersangkutan memang mengantuk. Dan kita masih dalami keterangan saksi, bukti-bukti yang ada. Kebetulan dari pihak rumah sakit juga membackup penuh dari penanganan korban. Kemudian saat ini korban 3 orang masih dalam perawatan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.